sobat, pernahkah kamu berkunjung ke Kota Mojokerto? Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 50 km barat daya Surabaya. Mojokerto merupakan kota penyangga utama ibu kota Provinsi Jawa Timur. Tahukah kamu, ada potensi kerajinan yang terkenal di level nasional hingga internasional? Ya, inilah kerajinan miniatur perahu Nusantara milik Sang Maestro Juhari Wicaksono. Juhari Wicaksono, pria peraih Seal of Excellence for Handicraft dari UNESCO pada 2006. Pria yang lahir di Malang pada 15 Desember 1930 ini berkarya di bengkel kerja seluas setengah lapangan badminton di Jalan Brawijaya 294 Mojokerto, Jawa Timur. Ia rela mempelajari ratusan sumber literatur dunia maritim di dalam maupun luar negeri dan merasa terpanggil untuk menularkan kecintaan bahari kepada generasi muda. Mendalami dunia pembuatan miniatur kapal sejak 1980-an secara otodidak, tercatat tak kurang 630 buah miniatur kapal tradisional Nusantara pernah ia buat. Beragam miniatur kapal berderet di rumah sekaligus showroom Pusat Sanggar Seni Bahari Tradisional atau SSBT. Kemampuan dan keterampilan membuat miniatur ratusan perahu yang ia miliki itu meliputi pengetahuan bentuk, ukuran, serta makna filosofi dari masing-masing kapal. Hasil karyanya memikat banyak orang dan laku terjual. Harganya antara ratusan ribu rupiah hingga 200 juta rupiah. Omsetnya kini mencapai 30 juta per bulan. Walau begitu, ia tergolong murah ilmu. Ia terjun mengajari masyarakat sekitar untuk membuat miniatur kapal tradisional berbahan baku kayu sonokeling atau jati. Pada medio 1986, kecintaan pada kejayaan Mojopahit di era lampau membuatnya melakukan riset bentuk asli perahu Mojopahit. Ia menyambangi candi-candi di Pemancaran Blitar dan Borobudur Magelang untuk mempelajari model dan bentuk asli perahu tersebut di masanya. Juhari Wicaksono, sang maestro pencipta miniatur kapal Nusantara. Tokoh yang menginspirasi kita untuk mencintai dunia bahari, dunia kejayaan Nusantara.